What's up, Juicy Gangs? Welcome back to Juicy Josu. Johannes here, dan gua akan siap cobain sebuah soto yang unik. Apa uniknya? Kita lihat di sana. Let's go. Iya guys, jadi ini dia. Gua berada sama Tete dan ibunya. Nah, ibunya udah lagi sibuk. Nanti kita ngobrol ntar. Jadi kita lihat langsung sekarang. Kita di sono tuh ada yang dijual. Ini nih ada masaknya pakai kaleng. Ini dia udah datang. Jadi uniknya ini soto kaleng, ini panggilan terkenalnya ya. Tadi udah lihat itu ada kaleng. Ini di serve-nya di piring. Would you look at that? Siapa kekira ini ada nasi putihnya juga. Nih. Dari wanginya sih benar-benar aromanya sih really really amazing. Ini lihat. Kuahnya itu benar-benar sari dari daging sapinya tuh banyak. Ini ada banyak, ada kasih emping, daun bawang, bawang goreng, dan ada tomat, ini tomat hijau. Jadi sebenarnya udah banyak yang habis, cuman ini tadi harusnya ada babat jarit, ada apa tadi ya, babat jarit sama ya kayaknya yang habis babatnya doang sih. Ini gua ada isinya iso, tulang muda, daging sama kikil, urat. Wow. Gua aduk-aduk dulu. Moment of truth. Seruput Thai. Ini gue bisa bilang benar-benar amazing banget. Kuahnya itu benar-benar. Gue ini kali bukan ngerasain kuah yang benar-benar nendang burst gitu ya, enggak. Ini kuahnya tuh masuk makan rasa tenang gitu, enak gitu. Oke, time to try. Kayak gue, jadi ini kuahnya sih benar-benar fantastic. Sekarang yang kasih ini namanya, gue kasih jeruk limau, cabai dikit. Let's get it on. Gue nggak bisa ngomong. Gue bisa bilang ini bukan amazing yang benar-benar dahsyat, tapi ini amazing yang very very smooth. Kalem. Hands down. Ini benar-benar sarinya itu emang mungkin ada ngaruh sama dimasak di kaleng gitu ya. Sarinya benar-benar enak nih. Ini isonya nih. Coba. Gini. Kadang tuh gua jarang makan namanya iso. Karena tuh kadang tuh ya gue bukan bilangin apa ya, kalau nggak bisa cucinya nggak bersih atau kenapa nggak bersih, di mulut tuh baunya buset. Ini gue makan baunya nggak ada sama sekali. Yang ada gue ngerasain tuh beefiness, sama gue ngerasain di dalam isonya itu kayak cita rasa yang dimana lu bisa ngerasain iso tapi nggak bau gitu. Tomatnya harus balance with the tomat. Jadi ini awal mulanya nih, dia tuh ini kita minta potongannya apa, dia langsung potong fresh baru ditaruh dibumbuin kasih kuah. Ini benar-benar rasanya ini loh. Ini sayang aja sih babatnya nggak ada sih. Wah, udah mantep banget ini. Kayaknya gue mau makan nasi deh. Ini gue gak makan nambah nasi putih. Boleh siapin kayak gini-gini karena ini udah jam 9 malam. Gue mau nambah nasi. Gue udah bawa nasi merah sendiri. Kadang ini juga salah satu tes yang gue mau cobain sih. Kita bisa tes ini enak atau enggak aja, itu kita bisa cobain. Kalau di nasi putih itu lo ngerambahin rasanya.
Tapi karena ini nasi merah, nggak semua makanan bisa cocok di nasi merah. Let the test begin. Jadi ini nasi merah gua. Ini. Gua tadi udah bayangin kayak mungkin rasanya bakal kurang, nggak balance lagi gitu sama nasi. Kadang kalau sama nasi putih itu semua rata-rata enak. Tapi kalau sama nasi merah kan gua bilang kurang enak. Tapi ini unexpectedly really good. Ini sama nasi merahnya. Nasi merah tuh seret. Dan kalau masaknya bener, lu makan jadi rasanya kayak ada rasa ketan-ketan. Ditambahin kuah ini, dia ngeresep di nasi merahnya. Jadi pas sukunya ada ketannya di mana sop kuah sopnya ini gigit. Setiap gigit, nyes gitu. Round 2 sudah datang. Ini langsung kasih kuahnya tuh. Lu mau blender loh. Hangatnya dapat, sarinya dapat. Tadi yang first round gue nggak pesen daging doang. Gue nggak pesen daging. Gue tadi cuma tulang muda, kikil sama iso. Ternyata daging itu really tender, nih ya. Nih. Tuh. Sini deh. Gak pakai tenaga cuy. Look at that gang. Really, really tender. Dan ternyata di dagingnya ini ada rasa bumbu kayak empal ya. Iya lu. Oh, dagingnya jadi ternyata dalam dagingnya itu ada rasa biji ketumbar ya. Alright guys, gua bakal habis ini dulu. Nanti kita bakal lanjut ngobrol sama ibunya aja ya. My last meat in the portion. Kalem cuy. Ini gue ngerasain amazing kalem. Sama kayak gue makan ronde itu. Wah, ini amazing kalem ini. Round 2 clear. Bu, ini udah dari tahun kapan, Bu? Bu, Ibu buka. Hmm. 2010. Wih, udah 10 tahun. Di sini juga, Bu. Depan Toyota sono. Dekat Bank Mega, jalan sini juga, jalan raya sini. Oh. Berapa tahun? Setahun. Terus 9 tahunnya di sini. Jukir balik. Kenapa jukir balik? Jukir balik guys, setahun dulu. Terus inspirasi kenapa bisa pakai kaleng? Warisan mertua. Oh, jadi dulu sebelumnya masaknya pakai itu juga. Sini ya, Bu. Apa, Bu? Oh. Kaleng yang sama juga? Iya. Oh, warisan cuy, nggak kaleng sembarangan. Oh. Emang mungkin ada rasanya gitu kali ya, Bu? Atau kalengnya udah ada ininya kali ya, Bu, ya? Enggak, mungkin lebih praktis. Praktis ya? Praktis. Tapi mungkin kerasa loh, saya ngerasa makan soto yang lain sama soto ini beda loh. Ngerasanya beda itu loh. Wah, tes. Gak usah ribet ya. Sayang saya gak kerasain yang lainnya. Jadi biasanya ada apa aja, Bu, isinya, Bu? Apa? Biasanya ada isinya apa aja? Kaki. Daging. Babat. Usus. Tulang muda. Paru. Ginjal. Ginjal ada, jantung ada. Jantung? Iya. Dan saya cuma cobain 3 tadi. Tulang muda. Usus. Oh, 4. Urat sama daging. Oh, ya udah. Jadi dari 8 cuma 4. Yang kerasain. Berapa, Bu, satu porsinya, Bu? 24 sama nasi. 24 sama nasi? Kalau nggak sama nasi berapa, Bu? 20. Iya. Dapet teh? Dapet teh. Dapet teh? Iya, teh. Tehnya sudah dapet. Oh, mantep, Bu. Bayarnya bisa pakai apa aja, Bu?
bisa. OVO bisa? OVO bisa. Cash bisa. Cash bisa? Iya. OVO dan cash, guys. Oke, dah. Sip. Buka hari apa aja, Bu? Setiap hari. Shoot lagi. Setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari. Oke, tadi. Bukanya setiap hari? Gak ada istirahat. Oh, setengah lima? Setengah lima sampai jam? Sampai habis? Habis. Oke. Oke. Makasih banget, Ibu. Terima kasih, Om. Ini enak banget. Alright, juicy gengs. Thank you so much for this episode. Ini gue ngerasain soto yang unik paling. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Karena kita tiap Rabu, tiap Minggu, itu selalu kita upload. Alright. Stay juicy, stay amazing. Bye-bye.